Hai guys, hari ini gue lagi di IG Indonesia dan gue mau bawa kalian ke salah satu restoran Jepang yang baru buka hari ini. Ini tanggal 19 Januari ya. Dan hari Jumat ini mereka buka untuk publik. Jadi kemarin tuh kayak tanggal 18-nya mereka opening untuk invitation only. Nah, sekarang gue mau kenalin namanya Dashi Chazuke Zenraku. Dashi Chazuke Zenraku atau disebutnya Zenraku, ini berada di Grand Indonesia Mall, lantai lower ground, dan menempati posisi yang dulunya ditempati oleh Fish & Co. Mereka memiliki konsep open space kitchen, jadi kalian bisa melihat langsung proses pembuatan makanan di dapur ini sampai dihidangkan di meja kalian. Yang unik dari menu di Zenraku ini adalah menu nasi dengan topping daging yang disiram oleh kuah kaldu ikan yang gurih. Kalau kalian lihat di termos ini, inilah yang nantinya akan diisi dengan kaldu ikan dan dihidangkan panas-panas ketika kita siap untuk makan. Ini jadi tuh mereka spesialisnya menu nasi, menu Jepang dengan berbagai macam topping. Ada salmon, ada red snapper, unagi, dan berbagai macam daging lainnya. Spesialnya itu mereka disiram ke kuah spesialis Japanese kuahnya gitu. Nanti yang kita akan coba itu yang salmon. Sama mereka ada sampler dashi chazuke-nya, jadi kayak tiga jenis daging yang bisa kita coba dalam porsi kecil. Terus mereka juga ada beberapa side dish yang bisa kalian coba, seperti ini, tuna, baby katsu. Salah satu menu andalan mereka adalah unagi. Nah, yang satu ini adalah menu nasi dengan topping salmon yang segar dan nantinya akan dituangkan kuah kaldu panas sehingga salmon akan menjadi setengah matang. Mereka juga ada menu mini sampler seperti ini, jadi tiga menu nasi dalam ukuran kecil yang bisa kalian coba. Jadi ada topping ayam, unagi, dan beef. Menurut gua sih ini paling pas buat kalian yang penasaran dengan beberapa menu nasi yang ada di sini. Rekomendasi side dish yang bisa kalian coba itu yaitu ebi katsu dan menu tomat dengan garlic. Mungkin sekian dulu untuk review kita kali ini dan sampai jumpa di review berikutnya.